Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain waqad qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima sadaqallahul 'adzim. Para orang tua, para guru, para asatid, asatidah, bapak ibu, saudara yang dimuliakan Allah, malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga alhamdulillah awal tahun 1446 Hijriah malam ini Allah pilih kita, Allah takdirkan kita bisa duduk bersama di rumah Allah, Masjid Al-Furqan dalam rangka silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga melalui silaturahmi dan taklim kita dapat meningkatkan ilmu, iman, takwa, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara, di pertemuan yang lalu kita bahas tentang suratul Fatihah dan alhamdulillah telah kita selesaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu, semangat dan khusyuknya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita coba mulai dari surat Hud, Pak Anwari. Surat Hud, surat yang ke-11. Ya, surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud itu termasuk makiyah, terdiri dari 123 ayat. Kita coba kaji bersama awal tahun 1446 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Dan semoga pula Allah Ta'ala sampaikan kita pada tahun-tahun mendatang dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat 11, ya, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuh summa fusilat min ladun hakimin khabir. Diawali dengan ayat mutasyabihat. Alif lam ra itu maknanya Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu makna yang terkandung di alif lam mim, yasin, alif lam ra, nun wal qalami wa ma yasturun, kaf, ain, ya, apa namanya, ain sod, itu semua kaf ha ya ain sod, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditakwilkan, ya, enggak boleh ditakwilkan sesuai dengan otak atik kita. Yang benar
Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang tahu makna yang terkandung di dalamnya. Bapak ibu saudara, biasanya kalau diawali dengan mutasyabih seperti ini, ada berita penting ya yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita penting yang disampaikan oleh Allah, kitabun kitab, uhkimat, tersusun ayatuhu, ayat-ayatnya, summa fusilat, kemudian dijelaskan dengan rinci ya, dengan jelas, milladun hakimin habir. Jadi ayat-ayat itu dari Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijak, Allah yang maha khabir, Allah yang maha tahu. Jadi Quran itu uhkimat, tersusun dengan rapi. Uslubnya, tata bahasanya tersusun dengan rapi. Kalau bukan dari Allah, rasanya enggak mungkin susunannya seperti susunan Al-Quran yang kita rasakan. Susunan Al-Quran ini, tata bahasanya, kalimat-kalimatnya enggak bisa ditiru. Karena ini disusun oleh Allah. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain, kitab-kitab lain bisa ditiru ya, bisa ditiru. UUD bisa ditiru, tapi Al-Qur'an ini enggak bisa ditiru. Kan ini disusun dengan rapi oleh Allah. Ya sampai Allah menantang, ya kalau kamu ragu-ragu, kamu ragu-ragu, faktu bisurati mimislih. Ya, datangkan ya satu ayat, satu surat semisal Al-Qur'an. Kemudian ajak saudara-saudaramu, ajak semuanya ahli bahasa, para profesor, para doktor, para rektor, para dekan, para dosen, para ahli, untuk membuat satu Al-Qur'an, satu ayat, satu surat dari Al-Qur'an. Ya kalau kamu enggak sanggup, enggak mampu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Susunan Al-Qur'an ya yang rapi, yang tertib itu, tantangan Allah itu masih berlaku sampai sekarang. Andai tantangan Allah itu ya, lalu ada yang mampu menjawab, ada yang mampu membuat satu surat semisal Al-Qur'an, berarti Qur'an ini salah. Ini tantangan enggak main-main. Manusia itu kan tambah lama tambah pinter. IT berkembang setiap detik, berkembang terus. Ilmu kan terus berkembang dan terus berkembang. Ahli bahasa semua berkembang. Kalau kemudian para rektor, para dekan, para ahli, ahli bahasa berkumpul lalu mampu membuat satu surat, berarti Quran ini salah. Ini kan tantangan enggak main-main. Taruhannya ya, taruhannya enggak main-main. Ternyata sampai hari ini ya tidak ada hamba Allah yang mampu membuat satu surat semisal Al-Qur'an. Kalaupun ada ya, di saat itu mereka mengarang surat fil, al-fil gajah. Al-filu udunun kabir, gajah itu telinganya besar. Wal-batnu kabir, perutnya juga gede. Hadha huwal kabir, itulah fil, hadha huwal fil, itulah gajah. Ya maknanya kan enggak ada makna. Nah jadi hanya kalimat-kalimat biasa ya, al-fil gajah. Ma huwal fil, tahukah kamu gajah? Al-fil udhunun kabir, fil gajah itu telinganya gede. Wal batnu kabir, perutnya juga gede. Hadha huwal fil, itulah gajah. Ya anak TK juga bisa seperti itu. Mereka enggak mampu, enggak akan mampu. Karena Al-Qur'an ini
sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenarannya mutlak, kebenarannya pasti. Al-Quran sumbernya dari Allah, tidak mungkin, tidak akan membohongi kita masa kini, masa yang akan datang. Sekalipun kita hidup di zaman super globalisasi, Al-Quran tidak akan pernah membohongi kita. Coba lihat surat 41, ya, surat 41 ayat 42. La ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfih tangzilu min hakimin hamid. Ya, surat berapa tadi? Surat 41 di ayat yang ke-42. Ya, di ayat yang ke-42, la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfih tangzilu min hakimin hamid. Ya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun datang dari belakang, masa lalu dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena Al-Quran itu disebutkan di situ yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan Allah yang maha terpuji. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu bohongin kita yang lalu maupun masa yang akan datang. Kenapa enggak mungkin mendatangkan kebatilan yang lalu maupun masa yang akan datang? Karena ini sumbernya dari Allah, kebenarannya mutlak. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kamu ragu-ragu. Kalau kamu enggak ragu-ragu, kamu hakul yakin terhadap Al-Quran yang uhkimat ayatu, yang tersusun ayatnya dengan rapi ini, fusilat kemudian dijelaskan oleh Allah dengan rinci, kamu percaya bahwa ini benar dari Allah, yakin ini benar dari Allah. Ibu bapak bisa lihat di surat 47, coba dilihat surat Muhammad, surat 47 ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan mereka percaya bahwa Al-Quran ini, ya, wahwal hakum mir rabbi, benar, ya, Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar dari Allah, hakul yakin ini benar dari Allah, baru percaya saja. Allah memberikan nilai kafaro anhum sayiatihim, niscaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah bakal perbaiki keadaan mereka. Apalagi Al-Quran ini dibaca secara terang, dibaca secara keras. Al-Quran yang dibaca secara keras, hikmahnya bisa meningkatkan imun kita, meningkatkan kesehatan kita, ya, menyehatkan saraf-saraf kita. Dan itu hasil penelitian seorang profesor, seorang doktor, meneliti orang-orang yang membaca Al-Quran dengan keras, ya, dengan terang, itu meningkatkan imun, meningkatkan daya tubuh kita, meningkatkan ini saraf-saraf kita. Masya Allah, itulah berkahnya Al-Quran. Allah perbaiki keadaan mereka,
Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang percaya, baru percaya saja Allah ampunin dosanya, Allah perbaiki keadaannya. Apalagi yang mau membaca, yang mau memahami, ya, yang mau apa namanya memahami, merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW beliau menuturkan, al-jannatu mustaqun li arba'atin, surga itu merindukan 4 orang. Di antara sekian orang yang dirindukan surga adalah orang yang tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menyisihkan waktu untuk Al-Quran, orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, orang yang membasahi lidahnya dengan Al-Quran, orang yang menghiasi rumahnya dengan Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqira'atil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Itulah orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara, saya yakin, yakinnya kita semua pengen enggak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merindukan kita. Siapa yang dirindukan surga? Orang yang tahlil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau menerjemahkan Al-Quran, orang yang mau memahami Al-Quran, orang yang mau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Allah surga merindukan orang yang tahlil Quran, surga pun bisa, Quran pun bisa jadi syafaat. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Quran. Al-Quran akan datang nanti di hadapan Allah pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi pembela buat pembacanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara, kira-kira amaliah yang kita sudah lakukan ini mampu enggak untuk bisa mengantarkan kita menuju surga yang dijanjikan Allah? Sepertinya belum tentu, masih jauh. Lalu yang kita harapkan diantaranya syafaat dari Al-Quran, yang kita harapkan diantaranya pembelaan Al-Quran. Al-Quran akan memohon kepada Allah, ya Allah, karena aku mestinya si fulan ini istirahat, tapi ya Allah, karena aku menyisihkan waktu, menunda istirahat, menunda tidur untuk aku, ya Allah, maka ampuni si fulan. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Al-Quran akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, itu yang mau membaca, itu yang mau meyakini, yang mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana dengan mereka yang mengabaikan Al-Quran? Ibu bapak bisa lihat, mereka yang mengabaikan Al-Quran, mereka yang berpaling dari Al-Quran, enggak mau dengar Al-Quran, bahkan mungkin waja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan telunjuknya kepada telinganya, mereka menutup mukanya dengan pakaiannya. Orang-orang yang seperti itu, ibu bapak bisa lihat di surat berapa itu? Surat 43. Surat 43 ayat 36. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Surat berapa tadi? Surat 43 ayat yang ke 36. Siapa-siapa yang berpaling dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, Allah Ta'ala biarkan setan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang jadi qarin. Qarin itu teman dekat, teman berpikir, teman berprasangka,
teman berperilaku. Kalau itu yang terjadi, dipastikan 24 jam mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah saya mengajak, saya, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan, untuk menyisihkan waktu. Menyisihkan waktu buat siapa? Buat Al-Quran. Sekalipun masih terbata-bata, tidak ada kata rugi karena menyisihkan waktu untuk Al-Quran. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga mengatakan, mangkor Al-Quran wa huwa mahirun. Siapa-siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan tartil, dengan fasih, dengan benar, maka ma'as-safaratil kiramil bararah, Allah tempatkan bersama malaikat yang mulia. Waladhi yatata wa huwa sakun, siapa-siapa yang membacanya sulit, terbata-bata, enggak bisa-bisa, panjang pendeknya enggak jelas, enggak fasih iramanya pun, ya masih beletak-beletuk, falahu ajron, baginya tetap dua pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak ada kata rugi, mengimani saja sudah berpahala, apalagi mau belajar. Sekalipun tat, maaf belum bisa-bisa, tat saya dengar aja, enggak usah baca. Al-Quran itu harus diucapkan, walaupun salah, diucapkan, diucapkan, dan diucapkan. Walau salah, lama-lama insya Allah lidahnya terbiasa. Insya Allah lama-lama lidahnya menjadi halus, lidahnya menjadi terbiasa, bisa karena biasa. Tapi kalau enggak diucapkan, maunya enggak mau baca, maunya dengar aja. Malu tat, enggak usah malu. Kalau enggak bisa malah malu, kita mau belajar enggak usah malu. Dulu Ustaz Halim, Pak Anwari, bacanya juga dulu terbata-bata, pinteran Bapak dulu, Pak Anwari ya. Dulu bacanya terbata-bata, tanya Ustaz Halim. Sampai tangannya tua, buka tangannya ceplak, begitu Ustaz ya. Ya, pakai rotan, pakai sapu, ya Masya Allah. Dulunya terbata-bata karena mau belajar, mau belajar, mau nyisihkan waktu. Alhamdulillah Allah kasih gampang, dan memang Allah menjamin Al-Quran itu gampang, kata Allah. Lihat surat 54, coba lihat surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat yang ke-40. 4 ayat bunyinya sama dalam satu surat. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh ya, walaqad yassarna, sungguh Allah kasih gampang Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Adakah kemauan untuk belajar? Kalau ada kemauan, ada istilah man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, siapa yang serius pasti dapat. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, asal mau, asal serius, insya Allah bisa. Ada anak ya datang ke tempat kami. Ya, istri saya sampai bilang, "Mas, yang begini kok di bawah?" Suudzon istri saya. Ternyata setelah belajar, dan setelah belajar ini anak sekarang udah hafal 24 juz. Ya, ini anak sudah hafal 24 juz. Sementara ya Allah, jejak rekam orang tuanya bukan orang baik-baik. Ya, orang tuanya bukan orang baik-baik. Tapi putranya menjadi hamba Allah yang ahli Al-Quran. Saya bilang bismillah kamu, dan terus bismillah, belajar terus, semoga kamu bisa nolong keluarga, nolong orang tua. Ya, karena bisa jadi ini anak bisa nolong orang tua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ibu bapak saudara, Quran ini adalah uhkimat ayatuh. Ayatnya betul-betul tersusun rapi,
Kalau bukan Allah yang menyusun, rasanya enggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa ini wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa fusilat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di situ ya secara rinci, secara jelas hukum tentang waris, hukum tentang jual beli, hukum tentang segala macam dijelaskan oleh Allah secara rinci. Ya, tinggal kita saja bahwa dalam Al-Qur'an ini tidak kurang 1000 ayat tentang perintah, tidak kurang dari 1000 ayat tentang larangan. Semua dijelaskan oleh Allah secara rinci, secara jelas. Kita saja yang belum tahu, kenapa kita belum mempelajari Al-Qur'an. Semakin kita pelajari, semakin kita pelajari, kita akan merasakan bahwa kita enggak punya apa-apa. Semakin kita baca, semakin kita renungkan, semakin kita pahami yang Allah jelaskan ini, kita akan merasakan bahwa kita enggak punya apa-apa. Ya, hafalannya belum seberapa, bacaannya masih banyak salah, pemahamannya masih jauh yang diharapkan, apalagi pengamalannya jauh dari yang diharapkan. Maka ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, merasa puas itu enggak boleh. Kenapa merasa puas enggak boleh? Karena ilmu kita belum seberapa dibandingkan para pendahulu yang lebih dulu meyakini kebenaran Al-Qur'an. Ayo terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Karena Allah itu Maha Hakim, Allah itu Maha Bijak, Allah itu Maha Khabir, Allah Maha tahu nawaitu kita, Allah tahu niat kita. Insyaallah niat yang baik mau mengikuti Al-Qur'an, niat nawaitunya mengharap ridho Allah, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Buka surat 5. Surat 5 ayat 16. Surat 5 ayat 16. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wayukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wayahdihim ila siratim mustaqim. Al-Qur'an ini akan membimbing, akan menuntun orang yang mengikutinya, yang mereka mengharap ridha Allah. Kemana Allah akan bimbing? Subulas salam. Allah akan bimbing menuju jalan yang penuh keselamatan. Yakin saya Bapak Ibu semua pengen selamat. Pengen selamat enggak? Walaupun namanya Mas Selamat. Ya, itu belakang ada Mas Selamat. Tetap pengen selamat. Dunianya, agamanya, akhiratnya. Gimana caranya supaya kita pengen selamat? Ikuti Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an yang niat nawaitunya mengharap ridha Allah. Apa ada orang mengikuti Al-Qur'an yang niat nawaitunya bukan mengharap ridha Allah? Ada. Senok hogronya itu apal. Senok hogronya itu fasih membaca Al-Qur'an. Tapi senok hogronya mengikuti Al-Qur'an, niat nawaitunya menundukkan Aceh. Ada orang Aceh ini. Untuk menundukkan Aceh, karena nawaitunya bukan mengikuti mengharap ridha Allah, maka Allah tidak membimbing ke jalan yang terbaik. Allah tidak tuntun. Kenapa? Nawaitunya salah. Wayukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari gelap menuju terang atas izin Allah. Wayahdihim ila siratim mustaqim. Allah akan bimbing mereka ke jalan yang lurus. Caranya ikuti Al-Qur'an, niat nawaitunya mengharap ridha Allah, yakin Allah akan kasih jalan yang penuh keselamatan.
Allah keluarkan mereka dari gelap menuju terang, dan Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak baru dapat satu ayat dari surat Hud, ayat yang pertama. Enggak apa-apa ya, baru dapat satu ayat surat Hud ayat yang pertama. Masya Allah, uhkimat ayatuh, ayatnya tersusun dengan rapi, menunjukkan bahwa ini ayat, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengimaninya, meyakini bahwa ini wahyu Allah, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampunkan dosanya, Allah perbaiki keadaannya, dan semoga itulah yang Allah berikan buat kita-kita, insya Allah. Selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Isa, jam berapa? Jam 7 lewat 6 menit ya, tinggal 7 menit lagi. Monggo silahkan kita buka dialog dan tanya jawab. Silahkan yang memulai, yang mewakili, silahkan. Ada yang memulai, silahkan. Biasanya kalau sudah dimulai bermunculan, monggo silahkan. Biasanya kalau ada Pak Hadi Sungkono, Pak Hadi Sungkono ini, Pak Hadi Sungkono kelihatan belum hadir, absen. Monggo silahkan yang mewakili, silahkan. Dari mana ini? Atau diwakili Ustaz? Siapa yang mewakili? Monggo silahkan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 6 menit. Monggo. Siapa ini? Sebelum kita tutup dengan doa, silakan Pak Anwari. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang menjadikan waja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya, orang yang menjadikan ni jari jemarinya di telinganya, ya, menyumbat telinganya, orang yang menjadikan bajunya nutup muka, saya enggak mau lihat, saya enggak mau dengar, saya enggak mau lihat, saya enggak mau dengar. Orang yang seperti itu, ya, diancam oleh Allah. Ancamannya amat sangat dahsyat. Lihat surat 4 ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, ya, saufa nuslihim nara kullama nadzijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Sesungguhnya orang yang kufur, enggak percaya ayat-ayat kami, ya, menjadikan telinganya ditutup dengan jari cemarinya, ya, menjadikan pakaiannya buat nutup mukanya, enggak mau dengar, enggak mau lihat, saking jijiknya ngelihat Al-Qur'an, mendustakan ayat Allah, pasti Allah akan lempar mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya hancur, Allah ganti dengan kulit baru. Ancur lagi, diganti dengan kulit baru. Ancur lagi, diganti dengan kulit baru. Begitu seterusnya, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah. Ibu lihat satu lagi surat 7, coba dilihat. Surat 7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, ya, la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil iyad. Surat 7 ayat 40 kan. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami, sombong terhadap ayat-ayat Allah, ya, Allah Ta'ala tidak bukakan pintu langit, Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga sehingga ada unta masuk lubang jarum, saking enggak mungkinnya. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa bersyukur kita kepada Allah? Kita percaya bahwa ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita mau mendengarkan, karena di luar sana begitu mendengarkan ayat-ayat Allah tapi terus-menerus menyombongkan diri. Buka surat 45 ayat 8. Coba buka 45 ayat 8. Yasma'u ayatillah tutla alai summa yusirru mustakbiran ka'alam yasma'ha fabasirhu bi'adzabin alim. Mereka dengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, itu kan
45 ayat 6 kan? Yasma'u ayatilah, mereka dengar ayat-ayat Allah tutlala yang dibacakan kepadanya. Sumayusirru mustakbiran, kemudian mereka terus-menerus menyombongkan diri. EGP, berlagak pilon, berlagak enggak ngerti, berlagak enggak dengar. Orang-orang yang berlagak pilon, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak ngerti, menyombongkan diri, terus menyombongkan diri, sampaikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Karena itu Bapak Ibu bersyukur kita. Sekali lagi bersyukur kita punya masjid, Masjid Al-Furqan. Kita bersyukur kepada Allah ada sarana kita belajar bersama. Mudah-mudahan melalui belajar bersama menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan semoga melalui Al-Quran ini sekali lagi Allah takdirkan kita menjadi orang yang dirindukan surga melalui Al-Quran. Baru satu, mungkin yang lain silakan. Masih ada waktu 2 menit. Monggo. Masih ada waktu 3 menit. Monggo silakan. Kalau di sana 2 menit, di sini 3 menit. Monggo silakan. Monggo silakan, Pak. Yuk. Dari sana duluan, lebih sok dulu, dua angkat tangan. Silakan gantian, nanti baru sana. Silakan. Gimana? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sisi lain ada orang yang berusaha merubah maknanya, merubah tulisannya. Allah Ta'ala menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, kami Allah yang menjaganya. Pasti nanti akan ketahuan, walau tanda bacanya kutila, dibaca kotala misalnya, maknanya beda. Karena kalau kutila dibunuh, kotala membunuh, maknanya beda. Diganti, dirubah hurufnya saja, tanda bacanya saja, nanti akan ketahuan. Allah yang menurunkan ini Al-Quran, Allah pula yang menjaga. Gimana cara Allah menjaga kesucian, kemurnian Al-Quran? Allah masukkan Al-Quran dalam dada orang yang Allah pilih. Yang pertama bisa memasukkan Al-Quran dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu itu disebutkan surat Al-Ankabut ayat 48-49. Beliau enggak pernah belajar kitab sebelumnya. Beliau enggak pernah menulis Al-Quran dengan tangan kanan beliau sendiri, tapi Allah masukkan Al-Quran dalam dada orang yang Allah kasih ilmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak saudara-saudara kita yang diberi kemampuan oleh Allah memasukkan Al-Quran dalam dadanya. Itulah cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Walau banyak orang yang ikhtiar pengin merubah bacaannya, pengin merubah kalimat pengen merubah maknanya, pasti ketahuan insya Allah, karena Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaga. Satu lagi, fadal. Jadi sebelumnya itu saya lagi tiba-tiba nangis. Pas setelah saya tahu artinya, ternyata tentang azab pilihan. Gimana itu? Baik. Ibu, bapak, saudara, Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau baca surat 5 misalnya ayat 118, coba dibuka. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, jika engkau hukum mereka, jika engkau azab mereka, ya Allah, mereka itu hambamu. Ya Allah, jika engkau maafkan mereka, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Ketika Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat-ayat ini, beliau menangis. Beliau menangis, lalu berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Malaikat Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atapki, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Nabi Muhammad SAW menjawab, Nabi memikir, ummati, ummati, ummati.
Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala sanurdi ala ummatika wala nasuuka." Allah taala ridho kepada umatmu dan Allah tidak akan menghukum engkau. Itu jawaban malaikat menghibur Nabi Muhammad yang memikirkan ummati. Ibu bapak saudara pernah nangis? Yang dipikirin siapa? Mikirin diri sendiri, mikirin keluarga. Beliau nangis mikirin siapa? Ummati. Itulah bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memikirkan kita, ummati. Mudah-mudahan kita yang dipikirkan sama beliau mau mengikuti sunnah-sunnahnya, mau mengikuti ajarannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di kemudian hari nanti mendapat syafaat pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menangis karena takut dosanya enggak diampuni, menangis karena takut amalnya enggak diterima, itu salah satu ciri orang yang dilindungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. La tabku, ada ayat mengatakan la, jangan kamu ketawa, jangan kamu banyak ketawa, tapi jangan kamu banyak ketawa, sedikit menangis. Surat 9 kan la tab tinggal diucapin bunyinya. Jadi artinya jangan kamu banyak ketawa, sedikit menangis. Yang terlihat kita sekarang orang banyak ketawa, sedikit menangis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah amin karim, benar dari Allah. Semoga Allah bimbing kita, Allah takdirkan kita bisa bercengkrama dengan Al-Quran, dan semoga Allah Ta'ala tolong kita-kita melalui Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sudah masuk waktu, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.